lagi pengen makan siang nih ya. Aku lagi di depan SMP 5. Iya, jadi aku tuh ada teman aku baru dateng, guys. Keren banget. Kalau saya pesennya ini buat Anda. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, yuk. Kalau aku pesannya ini, guys. Ada dua varian, ada lele juga. Nah, kalau aku udah dimakan duluan, maaf ya pemirsa. Aduh. Kalau aku pesannya ayam bakar, pakai kol, pakai kulit. Bismillah ya, guys. Oh, holy shit. Ini lebay, guys. Jadi saya sukanya murah aja di Fresh Rem. Iya. Sedih lagi sih, guys. Aku udah datang gitu. Iya. Mahasiswa. Jadi kita cuma anjir banyak banget. Ada tisu. Alhamdulillah guys, ada kemajuan. Andy beli tisu di mobilnya. Tapi kemarin bingung gitu ya. Mau minta tisu asah. Mau minta tisu. Ya, alhamdulillah saya mau beli tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu. Enak banget. Sebenarnya rasanya. Tempatnya tuh ada di sini. Ini kan SMP 5. Tapi bukan di sini. Ini di sini. Tapi ya bisa lagi gua. Tempatnya ada di sono. Di bawah. Itu sama bawah situ tuh ada kan gerobaknya. Nah, ini enak banget sumpah. Oh, ada nasi goreng. Udah comeback. Sekarang kita mau ke tempat yang kedua. Makan lagi ya, Dil. Alhamdulillah ya Allah. Kita parkir jauh banget, soalnya tukang parkir yang di sana kurang ajar. Dia enggak mau bantuin kita, cuy. Jadi kita harus jalan jauh banget. Lumayan sih ya. Lumayan ada apa? Ngurangin 15 ton. Habis makan lagi. Cucu M. Nih ya, kita lihat. Nah, itu dia tempatnya. Ini tuh tempatnya di Jalan Kalimantan di sebelah SMA 3. Enggak sebelah sih, cuma sejajaran. Jadi kalau kalian arahnya dari Taman Lalu Lintas, tempat itu ada di sebelah kiri. Tapi kalau kalian arahnya dari Jalan Jawa, itu sebenarnya tempatnya ada sebelah kanan ya. Dan emang tempat itu, nah, jadi begitu kita masuk, tampak depannya tuh kayak gini nih, guys. Tuh, emang enggak terlalu besar kan? Ya, banyak anak SMA, soalnya emang deket wilayah sekolah. Ada jaring-jaring sosial. Iya kan, Dok? Ini benar. Nah, buat menunya itu di sini ada mie, ada takoyaki, ada apa lagi? Tadi ya. Ada nasi, pokoknya enak-enak lah, ini kayak makanan-makanan Jepang gitu. Terus di sini itu harganya mulai dari 10.000, murah banget kan, apalagi buat anak SMA yang lagi ya budget terbatas, pengen makan enak bisa di sini. Dan di sini tuh dessertnya juga enak banget. Milk green tea. Oh, milk green tea. Kalau aku Thai tea pasti. Jadi sama ya, Del. Nah, terus kita pesan ini. Saya kan tadi kita baru makan. Jadi, kita mau dessert bareng. Oh, benernya cuma basa-basi. Mau numpukan biar kerjaan tugas. Enggak ada yang skripsi. Nah, ini dia. Dan dekat kolaknya sama di sendok. Kan bisa makan. Nah, karena aku udah makan, tadi makan nasi dan lumayan kenyang, jadi aku mencari yang manis-manis untuk temen aku. Aku pesan dessert nih, dessertnya itu ada es krimnya, koko krang, ada kacangnya, ada jelinya di dalamnya. Tapi aku lupa namanya apa, tapi kalau kalian buka menu, ini ada kok di gambarnya. Dan ini tuh enak banget, parah terenak sih, kalau menurut aku. Karena aku waktu ini sering banget pesan dessert ini.
Apa rasanya? Kenapa nggak di halaman? Lino, enak gak? Fantastik. Nah, kayak gini, aduh maaf banget guys, aku ambil dari bawah soalnya susah banget waktu itu dan ngedadak banget. Nah, ini yang aku lagi campurin itu adalah susu, kayak susu krim gitu, tapi gak terlalu krim banget, tapi susu, tapi gak terlalu manis juga, tapi enak pokoknya. Dan kalau kalian tambulin gitu tuh enak kok rasa si susunya. Dan itu ada teh-teh, misalnya kasih ada jelinya, ada kokannya, ada es krimnya, dan aku jorok banget ngambil mochi pakai tangan, tapi dia cuci tangan cantir. Nah, ini enak banget sumpah, sampai aku aja ngeliatnya lagi ngeliat pengen lagi gitu loh, enak banget sumpah. Ini adalah seblak sultan. Ini enak banget sumpah. Itu ada kikilnya, ada ceker, ada apalagi tulang, ada tahunya. Sumpah ini enak banget. Dan aku minumnya pakai iCup ya. Tuh kan, aku lagi sama temen aku nih hari ini. Tapi mereka sosan gak mau direkam video karena ini aku dadakan juga guys. Dan ini gak sengaja kita kesini, tapi ini harus aku liatin sama kalian. Nah, di sini maaf ya, aku nggak pakai kerudung. Soalnya kemarin itu yang aku lagi pakai kerudung karena aku habis dari acara. Emang aku sebenarnya belum pakai kerudung guys. Tapi ya nggak apa-apa, ini beda hari kok. Nah, hari ini kan aku lagi di seblak nih. Ini yang aku pesan itu levelnya level pedes banget. Tapi pakai kecap. Jadi ini nggak terlalu pedes-pedes banget sih. Kalau menurut aku masih bisa dinikmati dengan habis ya. Terus, dan ini kalian tahu gak sih harganya berapa? Ini harganya cuma 10.000, tapi emang lama banget ngantrinya. Dan sampai bisa 2 jam, 3 jam gitu loh kalau ngantri sebelah ini. Soalnya penuh banget, udah karena murah, enak. Apalagi ya, pokoknya the best banget lah sebelah ini. Nih, kalian yang mau kesini itu, ini tuh adanya di sebelah Kosmik di Jalan Trunojoyo. Enggak, Sultan Agung ya, deket lah ya, deket daerah-daerah itu. Pokoknya sebelah Kosmik itu ada di sini, ada seblak, namanya seblak Sultan sih, tapi cuman yang aku tahu jalan itu hits Trunojoyo, tapi ya udahlah ya. Pokoknya sebelah Kosmik langsung ada depannya tuh Kang Seblak, banyak di sini, banyak orang banget yang kumpul di sini untuk menikmati seblak ini ya, berarti itu. Soalnya ada dua, yang satu lagi ada di depan apa gitu ya, lupa aku. Cuman di situ itu khusus buat Gojek. Tadi dulunya di tempat situ cuman pindah ke si tempat Sultan ini, dan lebih enak ada tempat duduknya, aku dulu gak ada. Nah, kalau yang ini yang punya temen aku, ini lebih gak pedes dari punya aku sih. Lihat tuh masih kayak gak terlalu pedes, tapi enak juga. Cuman asin di sini tuh, kelebihannya adalah kalau makan selalu kayak asin gitu loh, udah pedes terus asin. Nih mereka salah tukar. Tuh ada tulangnya, dan kalian lihat aja harga 10.000 sebanyak ini. Gila kan? Menikmati ya, kita selamat makan untuk seblak ini.